Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi latihan soal harian tema 7 kelas 1 subtema 1 dan 2 semester 2. Tentunya hanya di channel 1 Senenan Tempat Belajar Menuju Pintar. Oke, langsung saja kita ke materi soal tema 7 kelas 1 subtema 1 dan 2. Kita ke materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Lambang negara Indonesia adalah titik-titik. A. Burung Garuda. B. Burung Elang. C. Burung Hantu. Jawabannya adalah A. Burung Garuda. Nomor 2. Pada dinding kelas ada Garuda Pancasila merupakan lambang titik-titik. A. Sekolah B. Desa C. Negara Jawabannya adalah C. Negara Kita ke nomor 3 Sila keempat Pancasila mempunyai simbol titik-titik A. Padi dan kapas B. Kepala banteng C. Pohon beringin Jawabannya adalah B. Kepala banteng. Nomor 4. Gambar di samping adalah lambang sila ke titik-titik. A. 2. B. 3. C. 4. Jawabannya adalah C4 Nomor 5 Bunyi sila yang keempat adalah titik-titik A, persatuan Indonesia, B, ketuhanan yang Maha Esa, C, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah C. Nomor 6. Untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama, kita sebaiknya melakukan titik-titik A diam saja, B bisik-bisik dengan teman, C musyawarah. Jawabannya adalah C musyawarah. Lanjut kita ke PPKN KD 3.2 nomor 1. Berikut ini yang bukan aturan merawat hewan peliharaan adalah titik titik. A. diberi makan dan minuman secara teratur. B. kandang dibiarkan kotor. C. dibawa ke dokter hewan jika sakit. Ini yang bukan aturan merawat hewan peliharaan. Jadi jawabannya adalah B, kandang dibiarkan kotor. Nomor 2. Salah satu bentuk bersyukur kepada Tuhan adalah titik-titik. A, membiarkan hewan peliharaan mati. B. merawat hewan peliharaan dengan baik. C. menyiksa hewan peliharaan. Jawabannya adalah B. merawat hewan peliharaan dengan baik. Nomor 3. Hewan yang biasa dirawat manusia disebut titik-titik. A. hewan peliharaan B. hewan liar C. hewan buas jawabannya adalah A. Hewan peliharaan Nomor 4 Salah satu manfaat memelihara hewan peliharaan adalah Dapat melatih rasa titik-titik A. Biasa saja B. Sombong C. Tanggung jawab Jawabannya adalah C. Tanggung jawab Nomor 5. Sebutkan cara merawat hewan peliharaan yaitu titik-titik. A. Kandang dibiarkan kotor. B. Diberi makan dan minum secara teratur. C. Dibiarkan kelaparan dan sakit. Jawabannya adalah B, diberi makan dan minum secara teratur. Nomor 6. Tata tertib di kebun binatang harus dipatuhi oleh titik titik A. anak-anak B. orang dewasa C. semua pengunjung. Jawabannya adalah C. semua pengunjung. Sekarang kita ke bahasa Indonesia KD 3.6 nomor 1. Ciri-ciri benda hidup antara lain adalah titik titik A bernafas, B tidak bergerak, C tidak tumbuh. Jawabannya adalah A, bernafas. Nomor 2. Di bawah ini yang termasuk benda hidup di halaman sekolah adalah titik-titik. A gedung sekolah, B pohon mangga, C meja kelas benda yang hidup di halaman sekolah biasanya itu apa ya jawabannya B pohon mangga tiga kambing sapi dan kerbau termasuk benda titik-titik A mati B tak hidup C hidup jawabannya C hidup nomor empat gambar di samping adalah contoh benda titik-titik A. Hidup B. Telah mati C. Tak hidup Jawabannya adalah A. Hidup Nomor 5 Berikut ini yang bukan benda hidup adalah titik-titik A. Ikan B. Boneka C. Mawar yang bukan benda hidup yang ditanyakan. Jadi jawabannya B, boneka. Nomor 6, papan tulis adalah merupakan benda tak hidup karena titik-titik. A, memerlukan makanan. B, dapat berkembang biak. C, tidak bernafas. Jawabannya adalah C tidak bernafas Sekarang kita ke bahasa Indonesia KD 3.8 Nomor 1 Sinta memelihara kucing di rumah Agar kucingnya tetap sehat Maka Sinta rutin memberi titik-titik A. Latihan B. Makan dan minum C. Selimut Jawabannya adalah B, makan dan minum. 2. Kalimat pemberitahuan berisi sebuah titik titik. A. pertanyaan B. informasi C. perintah. Jawabannya B, informasi. Nomor 3. Gambar di samping memberitahukan bahwa kita dilarang titik titik A membawa kucing, B makan kucing, C menyentuh makanan kucing. Jawabannya adalah A membawa kucing. Nomor 4. Dari gambar nomor 3 Kita tidak boleh membawa hewan peliharaan secara titik-titik A. Sembarangan B. Semaunya C. Seenaknya Jawabannya adalah A. Sembarangan Nomor 5 Contoh pemberitahuan yang ada di kebun binatang adalah titik-titik A. Dilarang mengganggu satwa B. Dilarang tiduran C. Dilarang memakai sendal Jawabannya adalah A. Dilarang mengganggu satwa Nomor 6 Informasi berisi sebuah kalimat titik-titik. A. pertanyaan, B. perintah, C. pemberitahuan. Jawabannya adalah C, pemberitahuan. Sekarang kita ke materi matematika KD 3.2. Nomor 1.

Sekarang kita cari jawaban yang 51 terdapat di A. Nomor 2. Lambang bilangan 65 adalah titik-titik A. 45 B. 55 C. 65. Jawabannya adalah C. 65. Nomor 3. Pada bilangan delapan tujuh, angka tujuh menempati nilai tempat titik-titik A puluhan B satuan C ratusan. Yang satuan itu angka tujuh, yang puluhannya terdapat di angka delapan. Jadi, jawabannya B, nomor empat. 76 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan A. 70-an tambah 7 satuan B. 60-an tambah 6 satuan C. 70-an ditambah 6 satuan Yang puluhan itu angka 7 Yang satuan itu angka 6 Jadi jawabannya C tujuh puluhan ditambah enam satuan. Nomor lima, bilangan empat enam ditulis titik-titik a empat 46. enam, b empat enam puluh, c empat puluh enam. Jawabannya adalah c empat puluh enam. Nomor enam, bilangan lima sembilan ditulis titik-titik. A 56 B 95 C 59 Jawabannya adalah C 59. Sekarang kita ke matematika KD 3.3. Nomor 1. Perhatikan banyak hewan-hewan berikut. Kata ada 46 ekor, ayam 52 ekor, burung 49 ekor. Jumlah hewan yang paling banyak adalah titik-titik: a) kata, b) ayam, c) burung. Kata ada 46, ayam ada 52, burung ada 49.

79 Jadi jawabannya yang B Nomor 3 81, 83, 84, 82, 85 Urutan bilangan dari yang terbesar adalah titik-titik

66 dan 67 itu lebih dari 65 Jawabannya B Nomor 5 65 titik titik 75 Kata perbandingan yang tepat adalah titik titik A kurang dari B sama dengan C lebih dari jawabannya itu kurang dari kurang dari disimbolkan seperti itu yang sama dengan simbolnya seperti itu yang lebih dari simbolnya pun seperti itu nomor 6 89 titik-titik 98 Kata perbandingan yang tepat adalah titik-titik A kurang dari B sama dengan C kurang dari Maaf, yang A itu lebih dari Jawabannya berarti C kurang dari Sekarang ke SBDPKD tiga titik dua Satu saat ketukan panjang nyanyikan sair lagu dengan nada titik titik A rendah B pendek C panjang Jawabannya adalah A rendah. Nomor 2. Tanda nol suku kata pada syair lagu dinyanyikan pendek selama titik titik ketukan. A 2 B 3 C 1 Jawabannya adalah C 1. Nomor 3. Tanda strip suku kata pada syair lagu dinyanyikan panjang selama titik titik ketukan. A 2 B 4 C 1 Jawabannya adalah B, 4. Nomor 4. Tanda titik pada sebuah lagu maka dinyanyikan titik-titik. A. pendek, B. biasa, C. panjang. Jawabannya adalah A. pendek. SBDB KD 3.3. Nomor satu, gambar di samping menirukan gerakan titik-titik A kata B kupu-kupu C jerapah. Perhatikan gambarnya, anak sedang lompat-lompat, berarti jawabannya A kata. Nomor dua. Gerakan tubuh manusia yang indah disebut titik-titik. A. Merayap, B. Lari, C. Menari. Jawabannya adalah C. Menari. Nomor tiga, gerakan lompat pada saat menari menirukan gerakan titik-titik. A kuda, B bebek, C kanguru. Hewan yang suka melompat. Jadi jawabannya C, kanguru. 4. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendek bunyi akan terdengar titik-titik. A sepi, B sunyi, C indah. Jawabannya adalah C, Indah. Sekarang kita ke PJOK KD 3.6 nomor 1. Berjalan adalah bergerak menggunakan titik-titik. A kaki, B kepala, C tangan. Jawabannya adalah A, kaki. 2. Sikap awal saat berjalan, pandangan mata ke arah titik-titik. A samping, B belakang, C depan. Jawabannya adalah C ke depan. Nomor 3. Sikap awal gerak berjalan adalah titik-titik. A berdiri tegak. B membungkuk, C jongkok. Jawabannya adalah A berdiri tegak. Nomor 4. Olahraga yang tidak menggunakan alat adalah titik-titik. A bulu tangkis, B sepak bola, C lari. Ini yang ditanyakan tidak menggunakan alat olahraga yang tidak menggunakan alat berarti yaitu C lari karena bulu tangkis dan sepak bola semuanya menggunakan alat untuk sekian dan terima kasih tetaplah semangat belajar semoga kelak menjadi anak yang sukses amin